Hai Wai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua, bincang-bincang santai kita dengan Pak Amsakar Ahmad, Wakil Wali Kota Batam dan seorang penyair yang tadi pada sesi pertama kita sudah dengar bagaimana beliau menyukai puisi, mulai belajar puisi, mulai puisi. Nah, sesi kedua ini kita ingin tanya pada Pak Amsakar, selain menulis puisi dan mempublikasinya di Bahana Mahasiswa itu, Pak Amsakar pernah ngirim puisi kemana-mana saja? Pernah ngirim puisi ke koran-koran Jakarta, kemana-mana, ke dari Pekanbaru ngirim ke Riau Pos, mana-mana saja. Nah, bagaimana mempublikasi? Kalau sekarang kan gampang bikin puisi, bisa bikin di medsos sendiri, bikin apa kan bisa. Dulu kan nggak ada, itu kan mesti dikirim, dipublikasi, dicari semuanya. Kemana-mana saja Pak Amsakar menampilkan hasil karya Pak Amsakar pada waktu itu. Nah, puisinya waktu itu sudah bagus-bagus tuh. Puisi emak tuh lumayan bagus tuh puisinya. Nah, itu apakah tinggal dalam file aja atau sudah beredar kemana-mana? Ya, baik tuh. Kerja, ya apa namanya, barang ini terpublikasi. Seingat saya hanya di dua tempat tuh. Memang sedikit sekali. Hanya di dua tempat. Satu di Bahana Mahasiswa. Ada beberapa yang muncul di situ. Yang paling pertama muncul itu surat-surat emak. Lalu kemudian di saat sahabat saya Edi M. Yatim yang atau amanahkan di Batam, itu adik kelas. Nah, saat itu agak sedikit muncul beberapa yang masuk. Saat itu kan namanya masih Riau Post. Nah, tapi setelah itu praktis tak ada lagi, seiring dengan kerja-kerja ke penyairan ini yang relatif agak berhenti tuh, dipasung oleh rutinitas. Itu jadi dosen? Sudah jadi dosen atau belum? Waktu awal kan saya pas di sini, awal-awal sekali itu Riau Pos, ini ya tim pimpretnya waktu itu, saya masih jalan-jalan 10-an tahun bekerja lah ingat saya. Nah, itu tempat kerjanya belum begitu menyita. Nah, ya. Nah, dan di samping puisi juga saya ada satu lagi yang Bang Aci ini namanya Lantang. Ya, Lantang Batam itu ya, di Tembinang. Mungkin ada 4 atau 5 enggak puisinya. Dan di antara yang sudah saya terbitkan tuh ada yang kehilangan jejak. Bahkan saya coba melacak di Lantang dan di Riau Post, itu saya pun udah mulai lupa, udah tak dapat lagi melacaknya. Kan barang Pak Amsakar termasuk orang yang tak begitu care dengan anu ya, bukan care, tidak begitu rapi dan soal arsip ya, karya-karya banyak berserak ya, mungkin di tamu-tamu sih. Kadang di komputer itu saya buat di satu folder, tapi tiba giliran komputer itu sudah hing segala macam, dia harus diganti dengan komputer lain, hilang lagi jejaknya. Hilang lagi ya. Ah, itu penyakit yang paling fatal itu. Kadang-kadang coretan-coretan itu kehilangan jejak. Nah, jadi kalau di Riau Post dan kemudian dia berganti di Batam Post, juga ada beberapa artikel-artikel. Ada juga Haluan Kepri, kemarin ada beberapa artikel-artikel yang masuk. Sayang tidak semua itu dapat terdokumentasikan secara baik dan sudah kehilangan jejak. Saya memang tak serapi Datuk kalau persoalan. Sama saja, kalau soal itu sama saja, soal tak peduli dengan hal kalian, sama saja, merapek juga saya ini, aduh kacau pula ini. Selamat tuh orang lain yang ngurus, kan selamatlah karya-karya itu. Kalau kita ini tak ada yang nak ngurus, melintang-lintang di mana-mana mungkin. Iya. Begitu lagi. Takar menulis apa menerbitkan buku puisi pertama, tertarik untuk mengumpulkan sebuah buku puisi. Saya dengar salah satu buku puisinya itu puisi-puisi songsang itu. Saya didukung oleh kawan-kawan supaya cobalah lahirkan aja puisi, awak kumpul lagi kepingan-kepingan yang sudah ada itu. Itu antara lain terus terang tuh dari Samson, dan yang paling betul-betul memacu kan sebenarnya Tok Rida.
Atau kan berkali-kali jumpa, buatlah am, terus am, terus am, lahirkan karya. Ini yang antara lain memacu saya. Makanya karena antara lain pancingan atau itu, lahirlah yang puisi sungsang penyair setengah jadi itu. Masih tidak berani nak mengklaim mengklaim tulisan itu apakah layak disebut puisi. Maka kita menyebut, dan saya pada saat menulis itu kan orang paling pertama saya hubungi untuk pengantar di buku itu kan Datuk. Ya, saya terima kasih itu. Sebenarnya makna saya merasa tulisan itu walaupun dengan sangat payah saya hasilkan, tapi dengan pengisian substansinya ada Datuk yang menguraikan itu, ada Ramon dan ada Bang Aci, saya merasa buku itu menjadi macam utuhlah akhirnya itu. Saya senang sekali, lega sekali, dan berupaya sebenarnya nak membuat, tapi mungkin bukan puisi. Saya kan kemarin rajin membuat di medsos saya catatan pelepas penat, itu sudah 68, tapi setelah saya baca ulang ada yang tidak update lagi, tidak up to date lagi, seperti awal-awal penanganan COVID segala macam, itu sudah menjadi tidak menarik lagi untuk dimunculkan. Dan saya ingin memulai itu dari background Lingga sebagai tempat tembuni di situ, kerja-kerja kreatif itu apa. Saya nak memulai dari situ. Sudah banyak halamannya sudah jadi itu. Tapi setelah saya seleksi, waduh ini catatan pelepas penat yang penanganan COVID ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi relevan itu. Lagi. Sudah melanda ini. COVID itu sudah melanda ini. Menarik lagi. Ya. Nah, sepertinya memang pada saat momen itu ada, saat itu juga kita mesti menyelesaikan. Tidak bisa tunda-tunda itu. Tapi menurut saya, mungkin Pak Amsaka perlu semacam tim editor lah, pemilih, penseleksi. 68 tulisan itu banyak itu. Buku-buku yang bagus itu tak perlu banyak-banyak, Pak Amsaka. 20-30 tulisan aja, tapi betul-betul jadi. Saya sebagai contoh saja, buku puisi Jumantara yang memenangkan anugerah hari puisi itu cuma 25 biji puisi cuma. Sama banyak dengan puisi Pak Amsaka dalam penyair setengah jadi itu sama. Jadi bukan banyak jumlah puisi itu. Bukan banyaknya, tapi kualitas. Pak Amsaka kan melihat sekarang, puisi-puisi yang Pak Amsaka hasilkan dalam penyair setengah jadi itu sekarang dibaca orang mana-mana. Itu artinya benar itu ada sesuatu yang berbeda, apalagi Pak Amsaka mengambil sentuhan apa nih, sentuhan kata-kata Melayu yang arkais yang sudah tak ada lagi, itu menjadi suatu kekuatan yang luar biasa menurut saya. Nah ini perlu dilanjutkanlah sambil menulis buku-buku pencatat penat itu, ada puisi-puisi pelepas penat. Baik-baik tuh, saya usahakan tuh. Saya upayakan macam mana dapat lahir satu lagi. Nah, setelah dipancing oleh highway ini, mudah-mudahan harus ada buku yang kedua. Buku yang kedua yang setelah punya Esomsang. Ini kan lebih yakin kan, lebih pede sekarang kan. Kalau dulu punya sengaja ini takut-takut mengaku sebagai punya air kan. Oh sekarang, takut lagi. Sekarang puisi-puisinya bagus, puisi-puisinya yang berkualitas. Menurut saya buku kedua sudah harus lahir lah hanya supaya ada jejak orang membaik bicara ke Amsaka itu ada track record, ada jejak ke penyairan yang mulai dari buku ini. Buku puisi itu tonggak ke penyairan kita. Siapapun penyair kalau belum ada buku puisi itu belumlah dapat dikatakan sebagai seorang penyair sebetulnya. Karena orang tak lihat prosesnya kan, perjalanan ke penyairan dia seperti itu. Baik tuh. Sangat sekarang ada puisi-puisi kemana lagi kirim? Misalnya ke Batam Pos lagi, ke mana-mana kirim sekarang masa-masa yang terakhir ini? Ya? Yang terakhir-terakhir ini ada nggak ada puisi kemana lagi kirim-kirimnya? Terakhir ini saya praktis istirahat dari soal tulis menulis, tapi saya selalu hadir di acara baca-baca. Dan mendukung kegiatan-kegiatan menjaga semangat penyairan ya, menjaga semangat kepuasan itu supaya tetap ada gitu. Jadi tetap kita apa? Kemarin seperti Sudirman Dianto itu ada
tanding puisi yang saya tulis dan ramai sekali yang ikut, bahkan saya juga nggak mati ya, bahkan se Indonesia Papua kemana-mana aja, sampai kemana-mana yang ikut serta itu, mulai dari budak kecil sampai budak besar, mulai dari kecil sampai besar, anak Ahyar pun, yang Ahyar Mul pun ikut di situ tuh, mantap pula budak terbaju bang telepon. Iya menarik, karena puisi-puisinya menarik dan sekarang memang era medsos kan. Medsos bisa mengembangkan, bisa membangkitkan semangat itu. Tapi mungkin menurut saya, kalau tidak pun di sana, sama seperti catatan pengantar penat itu, melepas penat itu, ada ruang satu tempat menyimpan, mempublikasi puisi-puisi Pak Amsakar sebelum diterbitkan dalam bentuk puisi, supaya bisa dibaca lagi ulang sebelum bisa diharus seperti itu. Ya, kapan kira-kira? Sekarang saya sudah mulai itu, yang sudah bait-bait itu saya mulai simpan dalam satu folder di komputer saya. Harapannya sekali waktu kegairahan untuk menulis itu muncul, kita akan selesaikan mana-mana bait yang belum selesai itu. Nah, walaupun kerja Pak Amsakar ini memang berat betul sampai tak bisa nulis puisi lagi. Kerja berat tuh, dari pagi sampai petang, ternyata antara 5 sampai 7 agenda kan. Jadi inilah baliknya, kadang-kadang ya langsung tam. Dan saya juga sekarang sedang studi tuh, sedang belajar lagi. Dan saya banyak juga energi saya malam membaca-baca materi yang disampaikan oleh para dosen itu. Ya, S2, saya, S2 sekarang? S3 tuh. Ah, tapi kenapa pula terbuka di sini? Padahal saya nak menyembunyikan. Saya mendaftar dulu. Saya mendaftar. Saya mendaftar itu. Menyembunyikan. Orang bikin kejutan di sini sama dokter. Bukan. Saya mendaftar ini karena studinya itu online. Studinya itu masih virtual. Kalau seandainya harus berangkat Jumat, Sabtu, Minggu itu mungkin tak ada waktu tuh. Makanya ketika COVID ini sudah melandai, mulai pula saya cemas, bila saya tidak dapat nih. Karena di Batam itu hari hijau, paling hijau itu Jumat, Sabtu, Minggu tuh. Padahal itu hari kuliah, yang hari orang nikah, acara banyak-banyak, pelantikan, itu kalau tak hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Gitu. Kalau tak datang, apa pula? Apalah kita, Pak Wakil Wali Kota ini, kalau dia tak datang, kita nikah. Tak datang, kita jadi masalah pula lagi. Dia agak sombong pula, enggak? Jadi tetap ada waktu mesti juga, urusan orang kawin, urusan orang nikah, urusan masjid, urusan sosial dan lain, itu mengisi waktu. Tapi coba sesekali jangan berpantun lagi, pakai baca puisi, sebenarnya bangkitkan semangat puisinya itu. Jadi setiap untuk pidato jangan dengan pantun, dengan puisi aja. Ya toh. Siap. Kita coba mulai tradisi itu nanti toh. Setelah acara baca puisi aja, gitu. memulai pidato itu dengan puisi dulu. Jadi bangkit anunya itu, karena puisi Pak Amsakar itu puisi Melayu, bukan puisi yang orang mengejutkan, kata-kata arkais itu yang orang tak pernah dengar lagi tiba-tiba muncul, mulai ngembang selebu. Baik, Pak Amsakar anunya. Kapan buku kedua nak terbit? Ini saya nak tanya nih, saya nak goda betul nih. Kalau perlu saya yang bantu mengumpulkan puisinya. Kapan buku puisi nak kedua? Harus ada buku kedua. Ini ya, puisi. Ya. Kalau udah tantangan atau seperti itu, kasih saya waktu 3 bulan ya, Tok. Berarti mulai bulannya saya buka lagi. Saya buka lagi gitu. Saya mulai buka lagi catatan-catatan yang sudah ada, yang masih bentuk paragraf-paragraf. Jadi modelnya tuh udah satu paragraf. Benda ini saya rasa kan tidak asik, saya buat lagi. Tapi kurang lebih sama. Pak Amsakar hari lahir kapan? Ulang tahun Pak Amsakar kapan? 1 Agustus tuh. Ah, itu bagus tuh lah 1 Agustus tuh. Saya punya tradisi, tiap hari ulang tahun saya nulis buku, apa saja. Nah, Pak Amsakar perlu, cara saya itu lah, nanti ulang tahun nulis, atau ulang tahun Batam nulis, apa saja lah, ada momentum untuk mencatat sejarah kepenyairan itu. Jangan sampai hilang sama sekali, baik. Baik, Tok. Makasih, Tok. Sekalian,
itu cerita Pak Amsakar sesi yang kedua tentang bagaimana dia menyiapkan diri untuk menerbitkan buku yang kedua. Kita belum tahu nih, tapi saya kira buku yang kedua ini lebih pede dia, lebih yakin dia sebagai seorang penyair. Buku yang pertama dia masih malu-malu, masih ngatakan penyair setengah jadi, tak yakin dia sebagai penyair. Tapi sekarang ternyata puisi-puisinya bagus dan dia pasti puisi buku yang keduanya menjadi lebih baik. Baik Unisa, kita tunggu buku puisi Pak Amsakar yang kedua dan kita close dulu sesi yang kedua ini dan kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga. Hai Wai, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga.